Ini burung yang kanibal. Nah, ini burung baru juga. Kanibal dada. Nah, ini teman-teman kalau ya masih ingat, ini yang saya bikin video yang gripik itu. Nah, ya ini burungnya. Alhamdulillah sekarang gripik udah hilang, burung on dan kanibal sembuh. Nah, ini burung datang itu hari Selasa. Selasa kemarin awal datang ini burung awalnya itu bagong, jadi bunyi sebentar lanjut bagong muncul. Nah, setelah masuk rawatan restar ulang, sekarang alhamdulillah udah ada perubahan-perubahannya, dan alhamdulillah sekarang bagong udah aman ya teman-teman. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kicomania, sobat Gacermania dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Jumpa lagi di channel CP Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian sampai rawatan lomba, membahas semua permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau share perubahan-perubahan positif pada burung rawatan versi CP Kicau ya teman-teman. Jadi nanti saya share ini masalah-masalah burungnya itu kayak apa dulunya. Jadi ikuti terus ya teman-teman, agar teman-teman tahu perubahan-perubahannya. Oke teman-teman, di video yang ini dulu teman-teman, kita review yang burung ini. Ini titipan dari teman saya itu satu minggu yang lalu. Nah, ini burung datang itu hari Selasa, Selasa kemarin. Awal datang ini burung awalnya itu bagong, jadi bunyi sebentar lanjut bagong muncul. Nah, setelah masuk rawatan restar ulang, sekarang alhamdulillah udah ada perubahan-perubahannya, dan alhamdulillah sekarang bagong udah aman ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini burung nggak terlalu parah berarti penyakitnya, jadi makanya dia itu perubahannya itu cepet banget. Bagong udah hilang, udah gak galak lagi. Yang kemarin itu bunyi langsung gabak bubuk-bubuk bagong. Nah, terus gak mau on, cuma ngeplong-ngeplong. Nah, dan alhamdulillah sekarang udah enak ini teman-teman. Jadi baru nanti kita coba ya teman-teman. Nanti kita coba di kandangan itu kayak gimana. Tapi alhamdulillah ini feedback sama burung teman-temannya ini 1, 2, 3, 4, 5, nah, 6 burung itu ada juga 7 burung udah bagong, udah aman. Tapi nggak tahu kalau di kandangan, tapi udah penunjukan positifnya itu sangat banget ini. Sangat besar ini. Nah, burung semakin enak ini buka ekornya. Dan untuk rawatan yang saya berikan ini teman-teman, jadi setelah awal datang itu burung paginya langsung saya koloni. Saya koloni, enggak saya berikan penjemuran dulu, dan EF pun enggak saya berikan. Jadi tahap restar ulang, kita bangun pondasinya dulu dengan cara fur, dan harian saya kasih menu tambahan buah pisang ini teman-teman. Dan udah 2 hari ini burung nafsu mandinya udah berkurang teman-teman. Jadi makanya tadi tak kasih penjemuran, udah ini burung udah tak kasih penjemuran ini yang ini, soalnya dia itu udah bulunya udah ngembang. Nah, makin enak kan teman-teman. Nah,
dulu ini baru datang, burung ini nggak terlalu gokok gitu teman-teman makan burungnya. Jadi tenaganya nah, tapi alhamdulillah sekarang udah apa itu nafsu makan udah bertambah, dan alhamdulillah burung udah mau on mau konslet. Yang dulunya itu saat ketemu lawan sini bunyi bentar bagong, dan sekarang alhamdulillah burung mau konslet. Nah, dulu karena pemiliknya gini, burung cuma di rumah cuma ngeplong-ngeplong nggak mau on, nggak lihat, nggak pernah lihat dia itu on. Nah, tapi setelah saya koloni ini alhamdulillah burung ini mau on, jadi gampang on, dan isian pun mulai keluar. Nah, makanya ini teman-teman, jadi burung bisa buang emosi dan gairahnya ya teman-teman, jadi burung itu bisa stabil. Nah, oke, lanjut lagi untuk perubahan ke burung ini. Ini teman-teman kalau masih ingat, ini burung yang saya kasih sangkar kosan itu, yang PR burung itu bagong suara ngempet. Nah, ini saya kasih kandang murai, ya belum punya umbaran soalnya teman-teman, jadi pengganti umbaran saya ganti kandang murai. Nah, dan alhamdulillah juga ini teman-teman, ini burung sekarang udah nggak bagong. Nah, dia mau konslet tapi dia masih galak, masih gelisah, dia itu masih panik, nggak mau pules gitu, belum mau pules. Tapi alhamdulillah suara sekarang udah mau los, dan burung saat ketemu lawan-lawannya juga nggak bagungan lagi, nggak kayak dulu. Nah, itu on, tapi onnya itu masih on nagging gitu loh, soalnya dia itu masih over. Nah, dan untuk burung yang ini belum saya kasih penjemuran teman-teman, soalnya itu burungnya itu walaupun cuaca itu mau hujan mau apa itu mangrove, itu burungnya tetap singset gitu loh, jadi burung itu masih over. Nah, jadi masih saya nolkan dari awal dulu, itu saya nolkan burung itu enggak saya jemur, mandi saya berikan harian full aplak total ini semua teman-teman, soalnya burung-burung masih bermasalah semua ini. Nah, tapi sekarang alhamdulillah banget ini suara juga udah mau bertambah, yang dulunya itu suaranya itu pelan banget teman-teman, jadi suara itu ngempet gitu loh. Nah, terus saya keluar ini, jadi dia itu mau buang-buang apa itu amarahnya lah, emosi yang terpendam, makanya dia itu mau lama-lama dia itu mau los gitu loh. Jadi jangan salah, yang suara pelan itu belum tentu apa itu burung karakter, jadi kadang itu juga faktor burung itu kekencengan gitu loh, kalau menurut saya kekencengan. Jadi alangkah baiknya kita coba rawat dulu gitu, kalau ada teman-teman yang punya masalah suara pelan, nggak mau los, suara serak gitu, coba dinolkan dulu, kasih penjemuran stop dulu, kemudian tetap berikan harian full aplak gitu. Biasanya ada perubahan teman-teman, kalau bukan dari karakter emang suara pelan. Kalau yang ini belum mau on ya teman-teman, ini yang burung gampang mangap itu. Nah, ini tarung tapi masih cuma sebentar-bentar, ini belum mau on soalnya belum sehat ini. Nah, kalau ini yang saya TO malam-malam itu, yang sarto, bagongan, kutuan, komplit, kanibal juga. Nah, tapi alhamdulillah sekarang bagong aman, udah kanibal sembuh, tapi dia belum sehat. Nah, dia apa itu masih grafis, soalnya nafsu makannya pun dia itu masih sedikit teman-teman, belum mau cocok gitu loh. Makanya tetap saya usahakan dulu lah, tetap kita sabari dulu, nikmati prosesnya. Nah, kalau yang ini
Ini yang kantong hijau, wah. Ini dulu ini teman-teman. Aneh ini burung. Ini burung mabung. Saya beli itu burung mabung, kondisi dia itu macet. Ya. Jadi dulu itu kayak burung itu kayak kurang gairah, nggak ada respon sama sekali. Nah. Terus burung ini udah apa itu proses kesehat. Ini burung jadian, teman. Jadi burung itu malah penunjukannya itu ada saltonya. Yang dulunya itu burung nggak kurang greget, cuma tola tolo kayak burung nggak bergairah, nggak sehat lah, ngembang terus apa itu nggak ada respon, cuma malas gerak lah. Tapi alhamdulillah sekarang udah lincah, tapi sekarang ada saltonya. Jadi emang proses menuju sehat itu kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan kaget ya, teman-teman. Jadi yang dulunya itu kurang gairah kayak gitu kan, nah, jadi ngulah bagong gitu, nggak usah panik, itu proses menuju dia itu sehat. Nah, dan untuk rawatan burung ini tetap no fooding, harian full abla, mandi tiap hari. Nah, itu jendela teman-teman. Nah, ini burung yang kanibal. Nah, ini burung baru juga, kanibal dada. Nah, ini teman-teman kalau ya masih ingat, ini yang saya bikin video yang gripik itu. Nah, ya ini burungnya. Alhamdulillah sekarang gripik udah hilang, burung on, dan kanibal sembuh. Dan untuk rawatan burung ini juga teman-teman masih 0 EF. Nah, masih 0 EF, tapi untuk burung yang ini udah ada penjemuran. Tapi belum ada masuk extra coating. Nah, enak teman-teman. Jadi jangan takut gitu loh. Burung di koloni jadi hilang juga. Yang ada malah nambah mental, iya. Burung jadi stabil, iya. Nah, jadi lupakan mitos ya teman-teman. Soalnya kacer itu kan burung fixer, iya kan. Jadi itu burung fixer ngapain harus apa itu takut hilang fixer? Yang kita butuhkan itu kan ini. Kita itu menyetabilkan fixernya dia. Gitu. Kenapa harus takut hilang fixer? Udah dasarnya aja burung itu fixer. Yang ada kita itu disuruh menjaga kefixeran dia, kestabilan fixer dia, agar dia itu nggak terlalu fixer banget gitu loh. Kalau fixer banget kan jadinya nakal, kenceng, nabrak-nabrak, bagongan gitu. Intinya itu kita itu cuma harus di apa itu menyetabilkan rawat sehatnya kan gitu. Nah, ini udah mulai ngepopong. Ini teman-teman bisa buang emosi amarah, emosi yang terpendam, burung jadi sehat semua. Ini teman-teman, ini udah nggak tanggapan lagi teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan perubahan-perubahan positif dari rawatan koloni ini. Salam kicau mania, salam kacer mania, orang bagong, orang kacer.